Kepala UPTD Pendidikan Koanyar yang telah menyampaikan profil Koanyar. Sambil lalu mungkin bisa dihidangkan panitia hotelnya ya. Itu merupakan khas makanan dari daerah kami yang merupakan olahan dari udang Selat Madura. Jadi udangnya asli dari Selat Madura yang memisahkan Selat Madura dengan Jawa. Ya, silahkan dinikmati. Kalau hotel yang teman-teman ini, saya panggil teman-teman saja biar tidak ada kerenggan ini, senjangan ya. Ya, kalau teman-teman menikmati hotel itu, jika hanya dinikmati dengan petis, ya rasanya seperti itu. Tapi jika diiris tipis-tipis, kemudian dijemur dan digoreng, nanti hasilnya adalah kerupuk udang khas Koanyar yang nanti insya Allah bisa dinikmati di rumah penginapan Pasar Asehan di Kuala. Ya. Selanjutnya acara puncak yaitu pentas seni tarian Nyelok Aing yang dibawakan oleh Siswi TK Yasundana Ketetan Koanyar. Kepada adik-adik kami persilahkan untuk menghibur teman-teman blogger nasional kita. Thank you.
Terima kasih kepada adik-adik TK yang Sundana yang telah menghibur para blogger nasional ya. Semoga teman-teman terhibur. Kami hanya bisa menampilkan satu karya mengingat waktunya yang singkat ya, karena sedang kalau banyak nggak bisa nyanyi.